Kalau plusnya online apa plusnya, positifnya? Ya bisa bermain. Minasan, konnichiwa. Oke guys, jadi aku lagi di Surabaya dan sekarang sudah mau jam 4. Jadi aku mau jemput adik aku sekolah, Jesse. Aduh, terakhir kali aku nyetir dan jemput dia itu waktu SMP kelas 8 kalau enggak salah, atau SMP kelas 7 gitu. Dan sekarang dia udah SMA kelas 1, ya ampun. Udah tinggi, suaranya juga udah ngebass gitu. Setelah sekian lama aku gak pernah jemput dia, aku bakal jemput dia hari ini. Dan aku bakal nyenengin dia karena besok aku udah ke Jakarta lagi. Jadi aku bakal beliin baju mungkin ya, kita ajak dia belanja, terus makan bareng. Pokoknya aku bikin dia senang hari ini. Khususnya aku mau beliin dia baju baru, kenapa? Karena dulu aku juga ngalamin, waktu kakak aku, Bang Jehian itu, bajunya udah gak dipake, dikasih ke aku. Jadi, papa mama selalu beliin baju baru buat kakak aku. Aku dapat baju bekas, ya turunan dari kakak aku. Jesse juga sekarang tuh sering pakai baju turunan dari aku dan Bang Ian. Jadi dia jarang banget beli baju baru. Jadi hari ini aku mau beliin dia baju baru. Oke, kita berangkat. Let's go. Tunggu, ini bekas mama aku nyetir, jadi harus aku atur dulu. Mau jalan guys. Wow. Ini kunci pintu gimana caranya? Ya ampun, aku udah lama banget gak nyetir mobil ini. Oh iya, by the way, fun fact ya. Jadi Jesse sekarang itu sekolah di IPH namanya. Nah, aku dulu SD sampai SMP di sana. Aku dan Bang Ian juga di sekolah sama. Tapi waktu SMA, aku dan kakak aku kan pindah ke Negeri 5. Sebenernya aku berharap Jesse itu bisa masuk SMA Negeri 5. Cuma karena sistemnya zonasi ya. Jadi, karena rumahnya jauh dari SMA Negeri 5, itu susah banget guys masuknya. Hampir gak bisa gitu kalau rumahnya jauh. Akhirnya, yaudahlah kita lanjutin di IPH. Oke, aku mau nyetir dulu sampai ketemu di sekolah. Dan aku juga penasaran sekolahku jadi kayak gimana ya sekarang. Apakah semakin bagus atau semakin... ya mungkin semakin jelek sih. Wah, kamera jatuh. Oh iya, aku belum kasih tau. By the way, Jesse itu gak tahu kalau aku yang jemput. Dan nanti aku bakal masuk ke sekolahnya gitu. Aku udah izin sama gurunya buat datengin Jesse dan juga buat ya surprise gitu. Udah diokein sama gurunya. By the way, gurunya itu ya sekarang kepala sekolah dan itu guru SD aku dan Bang Ian. Bayangin, jadi gurunya itu udah berapa tahun di IPH. Wadidaw, keren banget, mantap. Oke, okay, let's go. Macet guys, by the way guys. Macet guys, by the way guys. Oke okay guys, udah sampai di depan sekolah Jesse. Jadi aku bakal turun abis gini dan jemput dia. Oke, okay, ini dia guys, sekolahnya IPH Schools. Wadidaw, let's go. Halo Pak. Ya, selamat sore. Hei, selamat sore. Mau jemput Jesse Pak? Ya. Mantap jiwa. Wah. Oh, wow. Oh, keren banget di sekolah. Wah, dulu aku suka makan di sini guys. Wah, jadi kayak gini keren. Wah. Ih, ada kayak gini loh. Oh iya, sekarang muridnya udah banyak banget ya. Dulu nggak ada nih guys kayak gini-ginian. Dulu muridnya masih dikit banget. Wah, nostalgia banget guys. Wih. Wadidaw, mantap. Oke okay guys, ini dia Miss Okta, jadi guru aku waktu SD. Guru aku itu? Kelas 4 ya Miss. Kelas 3 dan 4. Kelas 3 4, sekarang masih jadi guru apa sekarang Miss? Sekarang di secondary, Patrice. Masih ngajar? Masih ngajar? Masih, religious studies. Masih ngajar, oke okay. Jadi guys, Miss Okta ini salah satu guru yang berjasa banget buat aku. Karena Miss Okta ngerti kalau misalnya aku ini aneh gitu ya Miss. Unik gitu, jadi diterima gitu. Kalau misalnya guru lain mungkin kayak, wah ini anak bandel nih gitu. Enggak bandel. Keren ya. Oke okay guys, jadi nomor 1 ini tuh SD. Sekarang karena 2 guys. Jadi dulu aku pas SMP di gedung ini. Pas SD bukan di gedung ini, di gedung yang lama. Oke, okay, kita naik. Wadidaw. Wow. Biasa di mana ya, Miss? Ada 3. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke guys, jadi ini yang lagi main musik biasa. Dulu nggak ada ya Miss? Ruangan band. Gile, ada ruangan band Miss. Ruangan musik tuh. Wow. Oke, kita surprise biasa. Kita lihat.
Halo. Halo guys. Selamat berlatih. Weh, wis do, wis do nih. Waduh, gurunya masih sama. Weh. Guys, ini guruku juga dulu. Weh. Anjay, yes. Asik. Ini eskul, mister. Ini eskul ya? Iya, eskul. Wih, keren banget eskulnya. Wow. Yo, bro. Yo, bro. Keren banget, yes. Guys, lihat guys yang foto siapa guys? Gurunya guys disuruh foto guys. Gurunya disuruh foto. Mantap IPH. Dulu saya juga seperti itu ya. Gurunya baik-baik semua. Pekerjaan samping. Oke guys, jadi ini toiletnya ya Jess ya. Wah, ini lantainya beda sih ini. Dulu lantainya enggak sebagus ini. Wow, gila ini bagus banget. Wow, ada tanaman-tanamannya dan wanginya harum banget guys. Dulu enggak seharum ini wanginya. Wow, toiletnya masih sama sih. Oh ini masih sama, masih sama. Enak ya, kalau buang air besar itu damai sejahtera gitu ya. Jess, kelasmu di mana? Di mana? Di Shohibuhi. Yang ini siapa yang hias? Sekelas. Sekelas kan? Ya dulu aja juga gitu. Oh ini kasih Jess. Wow. Sekelas berapa orang, Jess? 18. Cuma ada satu kelas dong. Oh iya? Seru gak? Seru banget. 18. Oh ini 18 orang ya. Wih, dulu aku juga kayak gini guys. Wih. Oke guys, ini aku mau coba ke kelasku dulu. Jadi kelasku itu yang di pojok sana tuh. Jess, dulu benyam di situ Jess. Di pojok situ Jess. Wow. Sama gak ya? Lockernya sih sama ya, lockernya masih ada nih. Oh ya, kondisinya kayak gini. Ya sama sih, mirip-mirip. Wow. Oke Jess, kamu hari ini benyam culik. Wah. Jadi papa mama tadi cuma mau ngeliat. Tapi sebenarnya kamu harus ikut abang Jerome seharian ini. Wah. Wah, aduh ready? Besok ada ulangan okay. Gak? Besok gak? PR? PR sih ada, ya, tapi ya PR nanti malam aja ya, ngamal lah ya. Iya, oke. Oke. Jess, tadi abang Jerome bawain dia sebaju sama bawain dia minuman kesukaan kita semua, yaitu Shimori. Tapi dia yang rasa baru, Jess. Baru? Rasa baru. Coklat tiramisu sama salted caramel. Nih, baru. Tiramisu. Wah. Let's go. Abang Jerome yang tiramisu, Jess, yang tiramisu juga yuk. Kita coba tiramisu nanti ini kita cobain lah. Oke. Oke. Coklat tiramisu guys. Penasaran banget. Excited, woy. Soalnya Shimori kan anak-anak semua ya. Jadi kita pingin cobain apakah enak atau tidak. Ini kita dah kemasan. Kayak makan kue tiramisu tapi diminum. Kayak su. Gila. Gila ya. Enak banget. Coklatnya rich, creamy, mantap banget. Yang suka tiramisu pasti suka. By the way, kalian ini fan baru, banyak banget yang borong. Jadi kalau misalnya kalian ke Alfamart, kalian lihat langsung beli deh. Nanti takutnya stoknya habis. Buat sini. Habis ini kita bakal makan. Nanti bisa pilih ya, mau makan apa. Sama kita bakal belanja baju buat Yesa. Baju? Baru. Iya. Yesa ya jarang banget belanja baju. Jarang. Kalau dapat bekas ya bang Jarum. Iya makan ya. Bang Jarum tahu perasaannya dulu. Bang Jarum dapat bekas bang Ian. Jadi selalu bang Ian yang beli baju baru. Bang Jarum jarang banget. Mau beli baju atau hoodie atau jaket. Banget? Oke. Gas. Jadi bisa ganti baju dulu.
biar ganteng. Udah ganteng sih. Aduh. Eh, sudah boleh lihat. Gimana Jos, SMA? SMA? Bedanya sama SMP apa? Kelas. Lebih seru mana? Lebih seru mana? Sejauh ini? Serunya? Nah. Ya, kalau SMP kan online. Oh iya. Iya, makanya. Generasi Corona, kasihan banget. Aduh. Nih. Ini ya, gak terlalu ngerasain SMP. Oh iya, iya. Lebih seru offline atau online? Kalau serunya sih ya pasti offline. Tapi kalau apanya? Kalau plusnya online apa plusnya? Positifnya? Ya bisa sambil main. Jujur banget. Ya studi masih ada, kita suka kayak gini dulu. Pasti sekecil pasti masih SMP ya. Yang kamu jemput. Ya kan? Terus kayak gila-gilaan gitu di mobil. Kangen banget gitu. Waduh, waduh, kamera. Oke, okay, see you di mall ya. Bye bye. Oke, okay, sudah sampai di mallnya. Di sini mau makan apa? Halo. Sushi mau sushi? Oh ya, boleh boleh. Oh, mama. Oke, okay, sushi ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, kita sampai di sushi day. Irasha masu. Irasha. Nah. Oke, okay, sudah sampai di sushi day. Saatnya kita pesan. Bisa kondisi perutnya gimana? Lapar, lapar banget. Lapar. Mukbang ya. Wah, pesan 10 piring. Waduh. Oh, terima kasih. Shimo shite itadakimasu ka? Selamat malam. Selamat malam. Mau pesan. Oke okay, guys. Oh, jadi ini sudah sampai. Ah. Dia main Brawl Stars. Aku udah pensiun. Dulu kita main terus. Sekarang dia main lagi. Aku udah uninstall. Bang Jerom. Bang Jerom. Wah, guys, beberapa sudah datang. Tempura. Makan? Makan. Gas? Gas. Wah, guys, datang lagi, guys. Sashimi salmon sama goyaki. Kita lagi, Mas. Nih, aburi salmon. Yes. Nah. Sama gue lagi. Ya, ya, Mas. Au, makan. This is my favorite dish di Jepang. Kamu gak pernah makan? Makan sashimi? Gak pernah kan? Oke. Okay. This is it. Soy sauce. Ambil salmon ya. Cocok. Ya, yes. Makan. Oh. Kenapa Jos? Kenyal-kenyal. Ini kecoh ya? Kecoh ya? Bisa Jos suka banget kenyal-kenyal Jos. Yang ini tuh nabeli. Ini one of the anakes. Anakes. Ha 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 ha!
Wow. Oke guys. Wah. Legit, lebih gizi banget ya guys. Gak apa, hari ini spesial buat Desa. Spesial buat Desa ya. Besok harus sampai pinter ya. Udah lecat dan berdisi. Oke, kita main dulu. Oke guys, sudah selesai makan. Mau minum nanti gak? Mau. Mau? Mau. Wah. Jess, mau apa Jess? Anjir, mau menu baru Jess. Konnichiwa satu kak. Konnichiwa satu. Tambah es krim vanilla deh. Sama bingo kristal beli satu. Terima kasih. Oke guys, sudah datang. Ini konnichiwa. Jadi ini kayak bubble gum gitu. Dan ada es krim vanillanya guys. Ini enak banget. Bang Fadil jadi suka banget sama ini. Aku pesan yang bingo kristal beri. Ini kayak teh apel gitu. Dan ada jelinya juga. Ada strawberry-strawberry juga. Ini enak banget sih, seger. Yeay. Oke, mau minum nanti. Kalian juga jangan lupa cobain ya guys menu barunya. Ini yes, kalau di Jepang baby tapi gitu. Ada baby tapi. Oke, coba ya. Iya, baby tapi. Oke. 1, 2, 3. Baby tapi. Oh. Seger banget, kesel jelinya guys, gue enak. Gimana Jas? Kalo dijiwa? Enak. Bubble gum kan? Kayak rasa bubble gum gitu. Oke, kita abis ini bakal lanjut ke ini ya. Beli baju ya. Are ready? Are ready. Kayak mau ngapain aja. Oke. Yuk. Banget. Oke guys, sekarang kita udah di toko baju. Dan kita akan berkeliling. Betul ini baju banjiran Jess. Ini kalau banjiran ya. Oh iya. Oke, kita beliin satu set baju saya. Let's go. Oke Jess, kayaknya ini keren Jess. Jess, abang Jerome lihat Jess belum punya polo kan? Baju kayak gini, baju kerah gini, kayak abang Jerome. Coba deh, ini keren. Hah, bukan XS. Tapi ini kayaknya Europe deh. Jadi agak gede. Coba Jess. Oke. Bye bye. Guys, aku gak pernah lihat biasa pakai baju berkerah guys. Jadi ini mungkin first time dia punya baju berkerah. Oh. Ih keren loh. Ih keren loh Jess. Enggak. Bagus kok ini. Suka gak? Ya suka. Ya suka. Coba kita mes. Halo. Yes. Okay. Kasih pressure. Witty. Cuman beda warna. Gak keren tapi itu kan kayak lebih kelihatan kurus dan kayak kelihatan keker gitu. Gile. Lebih suka mana Yes? Hitam atau putih? Mana aja? Oke, dua-duanya. Waduh. Oke, dua-duanya. Oke, setelah kita beli kaos berkerah, Jesse juga belum punya jaket jeans ya, Jess. Saatnya Om Jerome beliin jaket jeans. Oke. Wait. Kos. Wih. Besar sekali. Gede banget. Enggak tau banget, tapi pokoknya jadi kayak jaket beneran. Ya, jaket. Oh iya. Jaket. Wih, di. Keren sih. Gimana? Enak-enak aja. Hei, jangan jawabnya. Anak-anak M atau S? Yang M nih mas? Ini dapat free belt. Dapat free belt? Wih. Berarti buat Om Jerome ya? Anjir gak punya belt. Thank you Jess. Oke guys, berikutnya t-shirt deh Jess. Yang mana Jess? Ini Stronger Everyday. Semakin kuat tiap hari. Stronger Everyday.
kan si Jess? Tidak, kita mukbang ya, mukbang kaos. Mukbang. Semuanya satu mbak? Enggak, bercanda. Ini sama yang biru deh boleh. Ini sama ini, Stronger Everyday SSL ya. Siap. Oke Jess, tada. Kasih bang. Yoi. Yes, yes. Udah kayak borong apa gitu. Borongnya sampai kayak gitu. Oke guys, kita sudah mau pulang. Gimana jas hari ini, seru gak? Seru. Kenyang? Kenyang. Puas? Senang? Puas, senang. Yeah. Besok kan ke Jakarta lagi, Jess. Besok? Iya. Langsung besok ini? Langsung besok ke Jakarta. Terus buat apa di sini? Apa? Terus buat apa di sini? Kan Om Jerome ini ngurus surat-surat. Oh gitu. Kayak gitu, Jess. Semangat ya sekolahnya. Oke, okay, besok. Jadi begitu ya guys ya. Jadi begitu guys, Om Jerome juga senang, Jess. Mm-hmm. Dulu Om Jerome senang kalau dibeliin barang, dapat sesuatu. Tapi sekarang Om Jerome senang, lebih senang lagi kalau misalnya bisa beliin orang lain barang gitu. Lebih bahagia membeli daripada menerima. Azeh. Beneran tapi ini, Jess. Kebahagiaannya beda gitu. Menerima sesuatu itu senang gitu. Cuma kalau bisa memberikan sesuatu tuh lebih senang lagi gitu. Mantap. Oke guys, jadi jangan lupa membahagiakan orang-orang yang kita cintai ya. Azeh. Oke, jadi begitu video kali ini. Buat semua yang sudah menonton, arigatou gozaimashita, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bayar parkir ya guys. Gimana mbak? Wih, jarang polin. Jamatane mantapung jiwa.